Isnin hari ini. Apa kabar kamu semuanya? Minggu yang ketiga di bulan yang ketiga. Alhamdulillah, macam mana puasanya? Hari ini kau cakap puasa yang keenam ya. Siapa-siapa yang belum bolong lagi, alhamdulillah. Apa yang paling penting itu sebenarnya di bulan yang suci ini guys, marilah kita memperbanyak ibadahnya, doanya dan juga selawatnya. Dan terima kasih juga atas dukungannya. Klik video ini, subscribe lama, subscribe baru sekarang ya everybody. Terima kasih yang klik video ini, doa-doa yang terbaik semua buat kalian, amin ya rabbal alamin. Oke, so saya tidak mau berkata banyak nama juga puasa ya, kita langsung ke topik yang dimana kita tahu malam ada game pertemuan di mana All England 2024 badminton ini Indonesia versus dengan Malaysia, tapi sayangnya Malaysia akan kandas. Apa nasib Malaysia ni kalau jumpa sudah sama Indonesia ni? Asyik kalah terus. Apa boleh buat guys, sulit hati ini untuk menerima. Apapun itu, itulah namanya permainannya. Ada kalah dan ada yang menang. Dan tanya sekali lagi untuk Indonesia. Dan macam biasa lah ya, kita akan reaction Final Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto versus Aaron Chiasso Wuyik All England 2024. Jadi tidak payah lama-lama lah ya. Ada yang emosi dan ada yang tidak sabar. Siapa yang melihat video ini sabar-sabar lah ya. Saya juga begitu. Anyway, terima kasih klik video ini. Let's go to the video. Let's go. Have won four of them, including the last time, which was way back last year in the semi-final of the All England. Yeah, di mana kita tahu Indonesia merupakan juara dua kali berturut-turut. In the deciding round. On my right, Aaron Chia and Sogo Yim in Malaysia. Left, Fajar Alfian and Muhammad Rian Ardianto. Tapi biasanya duo untuk Indonesia memang selalu jadi favorite lah guys. Sampai di Malaysia pun ada, dia punya fans ya. Poin pertama Malaysia dulu, macam biasa lah ya. Also look good, but we're a little bit uncertain. At least I am, because that second game. Poin pertama Malaysia. Tapi ada yang bagi komen untuk game kali ini dia memang adil ya. Masing-masing tunjukkan kekuatan. Oh, good flick there. Oh, smash. Gila. Ini game pertama sudah 5-1 ya. 5-1 ke 5? Ya. Satu Malaysia, 6 Indonesia. Aduh. Plus the Olympic qualification period started. Tidak. Places, and I think that's put a lot of pressure on them. Yeah. Now they know right. They're qualified. Tapi kalau kita tengok di sini dia punya strateginya pun tidak main lambung ya. Fokus, cerdas. Jujur kalau kita tengok di sini cara permainannya sangat-sangat cepat ya kalau kamu tengok. Could be one of their assets the way I saw it here in this match. 4-19. Aduh, jauhnya Malaysia. Aku suka bas match yang daripada Indonesia. Gila lah. Yami Malaysia. Bagi. One more. Lovely block from Aaron Shah. Fajri dia. Mainnya bagus ya, jarang bikin kesalahan kalau kita tengok di sini. Ini berkah Ramadan kah atau macam mana guys? Wow. 7-14. Eh, jauh. Can't get it below the tape combinations. Tapi kalau kita tengok mata pun ya,
ini bukan backup Indonesia lah. Indonesia ni untuk dia punya dua bukan lawan untuk Malaysia. Sebab kita tahu dia punya mata pun 9-17 ya. Indonesia 17 guys, Malaysia bukan 9. It's more likely that they can win it. They must find some room. Menyerang terus. That's the way. Malaysia smash, tolonglah. Yeah, I like the change of pace variation. Yeah. Oh yes, point. Malaysians to apologize. Tadi game pertama. Beautiful. 12-18. Tapi aku apa namanya, Fajrin dia menyempurnakan keberhasilan untuk pemain Indonesia untuk kemenangan yang pertama. Siapa guys duo yang pertama untuk kemenangan All England yang pertama? Sebab ini kan kemenangan yang kedua. Karena kemenangan yang pertama siapa pemainnya? Masih Fajrin kan? Sebab saya tidak nonton yang itu guys. Aduh. 16-20. Woi, satu mata lagi ya Indonesia. Oh. Set pertama Indonesia ya. Macam biasa guys, kalau kita tengok di permulaan, mata pertama akan diperoleh oleh Malaysia. Itu yang paling biasa. Lepas itu ditutup oleh Indonesia ya. This 32 best player pass. Oh, nice. Oh, the inside edge of the line too. 3-4. Championships is that it's only once a year, so you only have one chance where you have to hit it. Oh. Ui, sambut ba. One more. Ah. Yeah, smash baby. Oh. Ui, backing one. They're not strong enough. Tapi guys, aku tengok di sini ya, antara match yang gila ya. Seperti kita tengok di Aaron sama So memang ganas untuk tournament ini. Tapi malam ni saya tengok Fajri memang performa dia memang sempurna lah ya. Speed, tactical power memang brilliant. Ah. Deg-degan. Brilliant. Brilliant. Amazing reactions. Nice. Nice. Malaysia, come on, Amir. Ah. Oh. Oof. Ui, game yang kedua mata dekat je. 7-9 ya. Ndak yang macam pusingan pertama. Clever game plan. 9. Flicking Aaron a lot, 10. Keeping him away from the net. They play him once in a while, but every block shot is in front of Sui. Oh, poin untuk 10 ya, Malaysia. Tapi kalau masalahnya ini All England ni adalah tahta tertinggi di
tournament. Dan Indonesia merebutnya sebanyak 2 kali. Bagilah kami sedikit peluang, guys, ya. To realize that he's going to get the next one as well. That's not the best of serves. Ooh. 11-14. The Indonesian to the Malaysians. Oof. That's white. They are all the Malaysians. They've lost all four previous sets. Apa boleh buat, guys? Rezeki jatuh ke tangan Indonesia untuk tahun ini. Tahniah lah ya. Untuk juara umum All England 2024. Tahniah, guys. It was a good serve too. Wih, laju baru main. Oh. Oh, indecision. So guys, begitulah ya pertemuan di antara duo Indonesia dan juga Malaysia di final All England 2023. Walaupun Malaysia tidak ada rezekinya untuk menang, tidak mengapa lah. Mungkin tahun depan ataupun game seterusnya, mana tahu rezeki. Kami doakanlah ya untuk Indonesia. Terima kasih juga dan tahniah sekali lagi untuk kemenangan 2 kali berturut-turut All England. Saya cemburu tapi bahagia. Apa pun, terima kasih klik video ni. Ada rezeki, kita jumpa the next video macam biasa. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Salam berpuasa, guys.